Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu yang mau saya tanyakan, Ustaz. Tahun 2010 saya pernah bermimpi dengan Rasulullah. Insyaallah. Waktu itu jam 2 malam. Dan saya waktu itu kuburan Rasulullah terbuka. Tidak ada satu pun penjaga. Jadi saya masuk ke dalam. Dalam mimpi tadi? Iya. Jadi di kuburan itu waktu itu pasir dan panjang batu dua terbawa. Kuburannya saya gali. Kemudian kelihatan kuburan Rasulullah itu kainnya bersih putih. Lalu Rasulullah bangun, saya lari. Makna mimpi ini sampai hari ini belum ada jawaban. Dan saya pun belum bertanya kepada siapapun. Ada yang saya tanya sama kawan, barang siapa yang bermimpi dengan Rasulullah, katanya itulah Rasulullah. Yeah. Karena tidak ada yang bisa menyerupai Rasulullah. Ya, yeah, itu hadis. Makna mimpi ini yang saya tanyakan kepada Rasulullah. Ya. Memang ada dibunyikan di dalam hadis, man ra'ani fil manam fa sayarani fil yaqazah. Ada dalam riwayat yang lain, man ra'ani fil manam fa ra'ani fil yaqazah. Man ra'ani fil manam fa inna ra'ahul haq. Banyak dalam riwayat. Siapa yang melihatku dalam mimpi, maka dia melihatku di alam nyata. Jadi pertanyaan yang ambo tanyo pertama, sekedar kain kapan bagulung aja nampak atau memang nampak wajah Rasulullah? Wajah nampak kain. Jadi ketika kain nampak itulah, ketika wajah tak nampak berarti kita masih belum sampai ke tahap makam orang yang dimaksud di hadis Nabi memang berjumpa wajah Nabi. Ha, itu. Jadi yang dimaksud dengan hadis tadi itu ketika kita berjumpa nampak wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa saja makna daripada mimpi itu, saya pun tak pula orang-orang peramal mimpi, nanti lain pula nanti kan. Bisa saja. Tapi ada kitab namanya Tafsir Ahlam, namanya Tafsir Mimpi, karangan Imam Allahumma salli ala Muhammad. Oh, lupa saya punya kitab itu, Ibnu Sini kalau tak salah, tak siapa. Jadi Tafsirul Ahlam, Tafsir Mimpi itu boleh nanti dibaca. Kalau seperti itu, bisa saja sedikit lagi amalan sunnah mungkin yang kita amalkan, kemudian barulah kita nampak wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin ada amalan sunnah Nabi lagi yang belum kita kerjakan. Dijanggui Allah, alhamdulillah layono. Mungkin ada lagi yang sunnah Nabi itu yang alun kita amalkan. Sedikit saja mungkin bisa saja kita jumpa dengan Nabi. Buktinya kita lari, berarti kan kita tak sanggup berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang yang berjumpa dengan Nabi itu adalah hak. Hak memang benar, karena syaitan tidak bisa menyerupai wajahnya Rasulullah. Syaitan tak bisa menyerupai wajah Nabi. Maka kalau orang bermimpi dengan Nabi, itu adalah mimpinya benar dan mimpi hak. Hak benar karena syaitan tak bisa mempengaruhi. Cuma Nabi saja. Mimpi dengan yang lain tak dipengaruhi oleh syaitan. Karena mimpi kita dengan orang lain, kadang itu bunga-bunga tidur, kata orang. Kan diistilahkan bunga tidur. Tapi dengan Rasulullah, tidak. Maka cita-citanya orang-orang soleh, agar sebelum dia mati, dia bisa bertemu dengan Rasulullah, walaupun cuma dalam tidur saja. Nah, jadi itu dia. Jadi mudah-mudahan Allah izinkan kita bermimpi Rasulullah, walaupun itu sekedar tahap tidur saja, melihat Nabi SAW.